Saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya bertanding untuk kerusi parlimen di Padang Serai di Kedah. Saya turun hari ini ke Lembah Pantai untuk menyokong rakan naik presiden saya Nurul Izzah dalam pertandingan di Parlimen Lembah Pantai, kerana beliau adalah pemimpin yang diperlukan oleh rakyat negara ini. Pemimpin yang bersih, yang tak rasuah, yang berwibawa, yang boleh membawa perubahan kepada semua rakyat negara ini, tak kira bangsa dan agama. Itulah pemimpin yang kita perlu. Lawan beliau adalah Raja Nong Chik. Saudara, perbezaannya begitu besar. Manakala Nurul Izzah bersih dan berlawan untuk rakyat, Raja Nong Chik bagi kontrak kepada anak dia RM30 juta, umur 24 tahun. Ini macam mau minta kepercayaan rakyat ke? Boleh bagi ke? Mana boleh? Saudara, kita sudah tanya berapa kali dah. Bagaimana kerajaan ini, bagaimana menteri boleh bagi kontrak RM30 juta kepada anak dia? Sampai hari ini tidak ada jawapan. Apa dia kata? Oh, baru-baru ini dia keluar kenyataan. Dia kata, oh, ini Nurul Izzah sudah timbulkan isu-isu peribadi. Jangan timbulkan isu peribadi dan sebagainya. Saudara, bagi kontrak kerajaan RM30 juta kepada anak dia, itu isu peribadi kan? Itu adalah isu dana rakyat. Itu adalah salah guna kuasa. Dia kata dia mau jaga rakyat negara ni. Dia kata dia mau jaga rakyat miskin di Lembah Pantai. Ya, kita sudah tengok macam mana dia jaga rakyat miskin Lembah Pantai, bagi kontrak RM30 juta kepada anak dia. Apa? Maknanya anak dia miskin ke? Kalau dulu miskin, sekarang kaya lah, dapat kontrak RM30 juta. Saudara, ini dia masalah dia di dalam cara pentadbiran negara ni di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Kontrak sini, kontrak sana. Masuk poket sini, masuk poket sana. Ha? Lepas itu, 5 tahun sekali. Ha, bagi saya 5 tahun sekali, saya baiknya orang. Saudara, apa ini? Saudara, di sana ada jamuan Barisan Nasional. Ramai daripada rakan-rakan kita ada pergi. Pasal ada jamuan-jamuan makanan. Tapi saudara, memang dia mau belanja makan, tak apa. Itu pun duit kita saja. Tapi kalau saudara pergi, kawan-kawan kita di meja-meja sana, you tanya dia, dia mau undi siapa? Dia cakap apa? Pakatan. Dia undi pakatan juga. Orang belanja makan, pergi sajalah. Saudara, itu dia perbezaan. Saudara, saya datang ke sini, saya tengok di sini lautan manusia. Siapa pun tak dibayar. Bukan macam sana. Ya. Saudara, apa perbezaan dia? Kita lihat rakyat bersama Pakatan Rakyat seperti yang berlaku pada malam ini. Dua hari yang lalu, University Malaya Center for Democracy, UMSEDEL, mengeluarkan survey mengenai PRU ke-13. Ini survey bebas, ya, bukan kerajaan punya, UM punya. UM nya survey kata, dalam PRU ke-13 sampai sekarang, Pakatan Rakyat mendahului Barisan Nasional dalam perjalanan ke Putrajaya. Perdana Menteri pun sudah perlu Najib. Oh ya, macam
Dia kata, oh ini survey tak betul, tak betul. Rakyat sokong kita. Lepas itu Umsidel ni profesor dia keluar, eh dulu kita buat survey Najib suka. Sekarang kita keluarkan keputusan survey kata Pakatan Rakyat depan, Najib tak suka. Macam mana? Ha. Saudara, ini masalah dia. Kalau you let bagi kepada Barisan Nasional, dia akan jadikan semua universiti kita dengan semua profesor kita profesor kangkung. Mau sokong kerajaan saja. Ada saudara boleh tengoklah TV3. TV3 sekarang, oh yo, mau tengok susah saudara. Buka saja ada profesor kangkung. Oh, saya telah menjalankan penyelidikan dan semua rakyat sokong Barisan Nasional. Ya. Kalau macam tu, bagaimana rakyat yang hadir hari ini di Taman Sri Sentosa? Ada sokong Barisan Nasional? Ini dia apa macam dia manusia. Saudara, ini PRU ke-13 ni yang paling bersejarah dalam sejarah negara kita. Sebab apa? Tidak pernah ada pilihan raya umum di mana kita ada peluang untuk menewaskan Parti Barisan Nasional. Ini kali pertama. Dan di seluruh negara, sokongan yang begitu baik daripada rakyat, saudara-saudari sekalian. Tetapi UMNO Barisan Nasional semakin hari semakin desperate. Ya. Saudara, ini adalah pilihan raya yang paling kotor dalam sejarah negara kita. Dia punya Suruhanjaya pilihan raya hari ini, saudara, dia kata, oh, dia kata dulu, dia kata, tidak, kita bersih. Kita jalankan pilihan raya cara bersih. Kita buat dawat kekal. Hari ini cerita sudah keluar. Hari ini, saudara, di seluruh kawasan-kawasan pertandingan parlimen dan DUN adalah undi awal. Undi awal telah dilaksanakan. Maknanya ada orang sudah undi. Tak banyaklah, undi awal saja. Dakwat sudah calik di tangan. Saudara, orang yang pakai dakwat kekal, dia balik rumah, dia cuci tangan, dakwat pun sudah keluar. Saudara, hanya di bawah UMNO Barisan Nasional, dakwat kekal pun tak kekal. Apa macam ni? Tanya SPR, SPR kata, hah, itu Abdul Aziz, pengarah SPR, ketua SPR. You tanya dia macam mana dakwat kekal tak kekal, dia kata, eh, mana ada, saya tak tahu. You pergi buat laporan polis. Apa ni? Maknanya saudara apa? Mereka sedang cuba menipu dalam pilihan raya ini. Bukan itu sahaja. Ini, saudara, itu masalah dia. UMNO ni dia rosakkan semua institusi bebas di negara kita. SPR, SPR pun sama juga. Suruhanjaya Pilihan Raya yang diketuai oleh Abdul Aziz tu. Saudara, kadang-kadang kita dengar SPR punya bos cakap. You tahu, dia bila dia cakap macam apa? Macam ketua SPR kah? Ketua Election Commission? Bukan. Macam ketua cawangan UMNO dia cakap. Betul, saudara. Sebab itu masalah dia. Saudara, kalau pergi tengok televisyen, RTM lah, TV3 lah, tak habis-habis, pagi sampai malam, pemimpin UMNO keluar serang kita. Ataupun bagi dia punya cerita, dia punya manifesto lah, inilah, itulah sebagainya. Pagi sampai petang, lepas tu dia ada dia punya special program. Barisan Nasional baiklah, undilah Barisan Nasional. Television satu hari, semua channel ada. Kita satu minit pun tak dapat. Ya, kosong kita dapat. Ini pilihan raya adil jenis apa? Saudara, ini adil kah saudara macam ni? Oh, lagi pun RTM itu siapa punya? Dia punya bapa punya kah? Saudara, RTM saudara punya. Rakyat punya. Dia pakai guna juga. Lepas tu dia kata kita baik, kita ada demokrasi dan ini adalah pilihan raya yang adil. Itu ketua SPR Abdul Aziz, ha? Dia ada bagi warning kepada Barisan Nasional kan? Bagi peluang kepada parti pembangkang juga masuk televisyen. Dia ada bagi tak? Tak bagi. Lepas tu dia kata dia bebas. Hari-hari ketua SPR hantam kita di Pakatan Rakyat. Macam mana? Saudara, itu sebab paling penting.
paling penting pilihan raya umum ke-13 ini, kita mesti selamatkan negara kita. Semua institusi telah dirosakkan. Kita perlu selamatkan. Apa 5 tahun lagi kita nak merana susah di bawah pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional? Apa tawaran dia? Saudara tengok pemimpin-pemimpin dia. Ya? Hari itu beberapa minggu yang lalu Najib lancarkan manifestonya, manifesto Barisan Nasional. Semua Najib sama semua pemimpin UMNO Barisan Nasional, menteri-menteri semua beratur. Supaya rakyat boleh tengok. Itu pun dia lancar televisyen 8:30 sampai 10:30. 2 jam dia dapat. Lepas tu dia kata dia mau bagi kita 10 minit. 5 tahun dia hantam kita, lepas tu nak bagi kita 10 minit. Kita kata tak payah. Kita boleh jumpa rakyat terus dan kita beri penerangan kepada rakyat terus. Saudara, kita tengok hari itu dalam televisyen semua menteri-menteri, semua pemimpin UMNO Barisan Nasional untuk 5 tahun yang lagi berdiri di sana. Siapa dia? Najib tengah-tengah. Tepi dia siapa? Menteri Lembu ada. Ini kah? 5 tahun lagi, makasih Menteri Lembu. Sampai hari ini Najib tak berani tangkap untuk tangkap ataupun pecat itu ketua wanita UMNO yang keluarga dia ambil 256 juta wang rakyat. Sampai hari ini tak ada. Lepas itu siapa ada tepi Najib? Ini 5 tahun lagi ya kita punya pemimpin kalau BN menang. Siapa lagi? Itu ketua menteri Sarawak, Taib Mahmud, yang paling korup di Asia, berdiri tepat tepi Najib. Lepas itu Najib kata, kali ini jangan takut rakyat. Kalau bagi kita 5 tahun lagi, kita akan basmi rasuah. Tepi dia, Taib Mahmud. Lepas itu siapa? Siapa lagi? Oh, Chua Soe Lek kata. Saudara, pemimpin mesti berani. Pemimpin mesti berjuang untuk rakyat. Lim Kit Siang, tempat dia Ipoh Timur, kota dia, dia turun daripada Ipoh Timur dan Perak, pergi kepada kota UMNO di Johor, dia lawan di sana. Kit Siang kata, saya hidup atau saya mati di gelang patah. UMNO takut. Ini kota UMNO. Dia bawa itu Ghani Osman, bawa semua dia punya big gun, semua turun. Najib turun, Muhyiddin turun, semua turun serang Johor. Sudah takut dah. Pasal apa? Takut kalah. Saudara, memang itu Lim Kit Siang. Chua Soe Lek, ini pilihan raya. Saya tamu bertanding. Macam mana? Ini macam nak jadi pemimpin lagi. Takut kalah. Takut kalah. Susah saudara-saudari. Bagi ada setan jawatan lah. Saudara, sebab itu sekarang saya beritahu saudara, mereka begitu takut dan desperate dan pilihan raya ini akan menjadi lebih kotor lagi sebelum 5 hari bulan Mei. Mesti punya. Sekarang pun mereka sudah takut. Saudara, percayalah. Percayalah, lepas keputusan survey keluar hari itu, semua tu pemimpin-pemimpin UMNO Barisan, semua pack sudah pack, sedia lah. Semua sudah pack. 6 hari bulan Mei, lepas pilihan raya, pagi selepas pilihan raya, saudara tengok airport, mesti ada satu queue panjang pemimpin UMNO Barisan Nasional. Semua pack, semua pack ready lah. Mau cabut. Saudara nak tahu siapa yang depan sekali dalam queue nak naik kapal terbang cabut? Mahathir dengan semua keluarga dia. Sebab apa? Ni Dr. Mahathir ni, hari-hari
nge serang kita. Tak habis-habis. Tetapi dia kata ini Pakatan Rakyat ambil kuasa, habis negara akan hancur, rosak dan sebagainya. Lepas tu apa dia buat? Dia bagi kontrak kepada anak dia 800 juta. Kalau buat macam tu tak rosak negara. Undi Pakatan Rakyat rosak negara. Itu yang Dr. Mahathir kata. Sebenarnya saudara, Dr. Mahathir dia bimbang pasal keluarga dia saja. Banyak sangat kisian, banyak sangat kontrak. Apa mau buat kalau Pakatan menang, dia ingat. Ha, saudara, itu sebab tak bersih, tak jujur. Ini jadi masalah. Jadi saudara-saudari sekalian, saya mintalah saudara-saudari sekalian, supaya tadi saya sebut pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional, saya belum habis. Itu Palaniwel ada, macam-macam ada. Semua jenis itu. Tapi saudara tengok Pakatan Rakyat. Rafizi Ramli. Ha, ini macam pemimpin boleh sokong ah. Ha. Siapa lagi? Nurul Izzah. Ha. Saudara, saya kenal Nurul Izzah baik kerana kita dua naik Presiden Keadilan. Pemimpin macam ni yang bersih, committed, begitu kuat bekerja untuk membawa perubahan, begitu merasakan kesusahan rakyat, saudara, susah nak cari pemimpin seperti ini. Susah. Sebab itu kita mesti bersama pastikan kemenangan dengan majoriti lebih besar untuk Nurul Izzah Anwar. Saudara boleh bantu. Saudara boleh bantu. Turunlah. Bercakaplah dengan saudara mara, dengan kawan-kawan sepejabat, kawan kampung, kawan di kawasan perumahan. Beritahulah mereka bahawa kali ini mesti buat perubahan. Sokong Nurul Izzah untuk perubahan. Beritahu mereka. Yang pengundi atas pagar, yang pengundi UMNO, MCA, MIC, cakap dengan mereka juga. Kita tak memusuhi mereka. Mereka pun kita boleh bawa kepada sebelah Pakatan Rakyat. Ada peluang lagi, ada 3-4 hari lagi. Saudara, turunlah jadi ejen perubahan untuk Pakatan Rakyat dan negara Malaysia ni. Saudara, melihat kepada sokongan rakyat, saya menjelajah seluruh negara. Saya turun daripada utara ke selatan. Saya lihat sokongan rakyat, bukan saja sekarang dalam tempoh pilihan raya, tetapi dah setahun yang lepas kita boleh lihat, kita boleh rasa dah angin perubahan. Saudara, saya yakin 5 hari bulan Mei kita mengundi, 6 hari bulan Mei Pakatan Rakyat membentuk Kerajaan Persekutuan di Putrajaya.